Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Freeversnet. Sahabat subscriber, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial bagaimana cara setting router Huawei HG8245 seperti ini dengan mode PPPoE. Namun sebelum lanjut ke video tutorialnya, bagi kalian yang belum support channel ini, like video ini, share ke media sosial kalian, dan tentunya klik tombol subscribe dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan video tutorial menarik lainnya dari kami. Oke, sahabat subscriber, langkah yang pertama yang harus kita lakukan sebelum kita setting router Huawei ini, yang pertama kita harus masuk dulu ke Google Chrome atau ke browser. Kemudian kita ketikkan IP default dari router Huawei ini, yaitu 192. Kemudian .168.100.1. Kemudian enter. Kita coba lagi. Kita koneksikan IP defaultnya 192.168.100.1 sampai muncul tampilan login page seperti ini. Nah, untuk akun ini kita coba kita isi dengan user login page atau akun login page default dari Huawei HG8245 ini. Kita biasa pakai support. Kemudian untuk passwordnya, the world in your hand. Kita coba login. Nah, di sini ada tulisan incorrect akun atau password combination. Nah, kita bisa pakai cara yang lain. Kita pakai yang Telekom admin, kemudian untuk passwordnya admin Telekom. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam router HG8245 Huawei. Langkah selanjutnya kita klik, kita pilih di bagian sini One. Kemudian kita pilih New. Nah, di bagian Encapsulation Mode kita pilih PPOE. Untuk VLAN kita hilangkan tanda centangnya, kita matikan. Kemudian untuk username dan password kita isi sesuai PPP secret yang ada pada MikroTik. Misalkan di sini contoh kita menggunakan PPP secret dari salah satu router atau yang sudah kita setting pada MikroTik. Misalkan kita pakai nama jika sudah, kita klik apply. Oke sahabat subscriber, demikian video tutorial dari kami bagaimana cara setting router Huawei HG8245 dengan mode PPPoE. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi kalian yang belum support channel ini, like video ini, share ke media sosial kalian, dan tentunya klik tombol subscribe dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan video tutorial menarik lainnya dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.